Hai, shalom semua saudara-saudari terkasih. Selamat datang ke Rhapsody Reality DNA Indonesia. Tajuk perkongsian firman Tuhan yang dibawa oleh Pastor Chris, yaitu ianya adalah tentang firman di mulutmu. Mari kita sama-sama membaca ayat Injil di 2 Korintus 3 ayat 3 menyatakan, karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan dakwat tetapi dengan roh Allah yang hidup, bukan pada batu tulis tetapi pada hati manusia. Menulis firman pada hatimu adalah sangat penting. Hal ini dilakukan melalui renungan dan pengakuan yang berdasarkan firman secara berterusan. Semakin kerap kamu melakukan hal ini, semakin banyak kemuliaan firman akan terselah dalam hidupmu. Dalam kitab Injil, kita dinasihatkan untuk dipenuhi dengan pengetahuan tentang firman Tuhan. Karena dari kelimpahan isi hati, kata-kata kita diucapkan. Saudara-saudari terkasih, kata-kata kamu mestilah selaras dengan kebenaran Tuhan. Jika tidak, kamu akan menghadapi masalah. Pihak musuh akan mengambil kesempatan dari kata-kata kamu sendiri untuk membuatkan kamu terikat. Dalam Amsal 6 ayat 2 mengatakan, engkau terjerat oleh perkataan mulutmu, engkau tertangkap oleh perkataan mulutmu. Ramai yang terperangkap hari ini bergelut untuk keluar dari satu masalah atau masalah yang lain, di mana mereka telah menghasilkan melalui kata-kata mereka sendiri. Dalam Markus 11 ayat 23, Yesus mengatakan bahwa kamu akan memperoleh apa yang kamu katakan. Dalam Matius 12 ayat 37, dia berkata, karena dengan kata-katamu engkau akan dibenarkan, dan dengan kata-katamu juga engkau akan dihakim. Kamu harus berazam untuk membicarakan firman Tuhan, mengucapkan kata-kata kerajaan. Kamu berada di dalam kerajaan Tuhan, dan ia merupakan sebuah kerajaan yang dijalankan berdasarkan kata-kata, di mana kita memerintah dan menang dengan kata-kata kita yang baik dan penuh beriman. Ingatlah nasihat Tuhan dalam Yosua 1 ayat 8 menyatakan, kitab Taurat ini tidak boleh hilang dari mulutmu. Ianya adalah tentang firman di mulutmu. Haleluya. Mari kita sama-sama membuat pengakuan melalui pertolongan roh dan renungan yang konsisten terhadap firman. Aku membicarakan kata-kata yang baik, yang membangun, yang memberkati, yang berinspirasi, yang memberi motivasi, dan yang memberi dorongan. Dengan kata-kataku, aku mencipta kejayaan, kemenangan, kesehatan yang ilahi, dan kemakmuran dari dalam hatiku, yang membangunkan kebenaran Tuhan di duniaku. Dalam nama Yesus. Amin. Puji Tuhan. Anda boleh membuat renungan tambahan dalam 2 Korintus 3 ayat 3, Lukas 6 ayat 45 dan 1 Korintus 3 ayat 10. Terpuji nama Tuhan. Haleluya.
Sampai kita bertemu lagi di ruangan akan datang. Tuhan memberkati. Kami percaya saudara-saudari semua telah diberkati dengan perkongsian firman dari Rhapsody Reality. Bagi sesiapa yang ingin menjadikan Yesus Kristus sebagai Tuhan dalam kehidupanmu, kamu boleh mengucapkan doa ini bersama dengan saya. Ya Tuhan Allah, aku mempercayai Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup dengan sepenuh hatiku. Aku percaya Dia telah mati untukku, dan Allah telah membangkitkan Dia dari kematian. Aku percaya Dia hidup hari ini. Aku mengaku dengan mulutku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dalam hidupku mulai dari hari ini. Melalui Dia dan di dalam nama-Nya, aku mempunyai kehidupan yang kekal. Aku telah dilahirkan semula. Terima kasih Allah karena menyelamatkan jiwaku. Aku sekarang adalah anak Allah. Haleluya. Tanya, sekarang kamu telah menjadi anak Allah. Untuk apa-apa sebarang pertanyaan atau untuk mendapatkan lebih banyak maklumat mengenai bagaimana untuk bertumbuh sebagai seorang Kristian, anda semua boleh hantar mesej di akaun Facebook kami atau email kami di tni.msia@gmail.com. Sekali lagi, tni.msia@gmail.com. Tuhan berkati Anda semua.